Oke teman-teman, terima kasih ya. Modifikasi motor Shogun 110 Shogun New, Suzuki Sonyo. Oke, terima kasih teman-teman. Oke teman-teman, kita review sedikit ya tentang basic motor Shogun 110 New. Di gunung ya, buat seharian di gunung. Kita review sedikit yang kita tahu aja ya. Kita mesin masih ori Shogun 110, oil juga masih ori, terus velg juga masih ori Suzuki, shockbreaker juga masih ori. Ini cuma belakang sasisnya kita potong setengah, kita majuin, kita shockbreaker kita tiringin ke depan, kita dibantu sama tukang las ya, kita majuin ke depan. Ini shockbreaker pakai punyaan Honda Revo, punyaan Honda ya. Ini aksesoris punyaan CB, kita pakai plat ini masih ori, ini pakai trek. Kelistrikannya masih ori Shogun, punyaan Shogun 110. Kiprok masih ori, CDI masih ori. Ini lampu pakai lampu LED, aksesoris stang juga aksesoris juga, punyaan dulu dipakai sama motor Bison, punyaan motor Yamaha Bison. Nah, kita pakai saklar on off. Ini kunci juga masih ori, cuma udah lepas. Ya, kita ini apa ini bracket apa namanya di sini lah, ini asli Shogun, punya Shogun, cuma kita potong, kita masukin ini masih aslinya Shogun, cuma kita potong langsung kita bor. Oke ya, filter masih ori. Ini tadinya mau bikin kayak sepeda, cuma bingung sih, namanya orang di hutan kan kadang tangkinya cuma sedikit bensin, makanya ini pakai tangki orinya Shogun biar bensinnya lebih banyak. Kita jok, kita potong. Terus ini ada box kunci-kunci kalau nanti di hutan mogok. Kalau mogok kan ada kunci busi, kunci-kunci obeng, tang, kita pakai. Oke. Ya kayak gitulah. Modifikasi simple dari basic motor Shogun New 110. Ini ori ya, maksudnya komplit, bukan motor bodong, bukan motor apa. Itu ini ada surat-suratnya, ada BPKB, pajak juga hidup. Oke. Oke teman-teman, kita lanjut ya yang sebelah kanan. Ini knalpot bikin simple, yang lurus, jadi nggak terlalu gede. Ini knalpot sebenarnya masih ada yang ori. Coba kita potong, ini pakai pipa ya. Pakai pipa besi. Ukuran berapa ini, setengah apa 3/4. Terus ujungnya kita kecilin, jadi suaranya nggak terlalu beker ya. Ini selanya ini selanya, ini pernya lepas di dalam, jadi kita bantu sama karet. Semuanya masih ori, mesin masih ori semuanya, juga masih ori semuanya. Oke teman-teman, terima kasih ya yang sudah menonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe dan komennya. Terima kasih untuk teman-teman semuanya. Modifikasi motor Suzuki Shogun New 110 buat namanya orang di gunung ya, buat pakai di gunung. Oke, teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.